Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musannif rahimahullahu ta'ala qala al imam abu hamid bin muhammad al ghazali at-tusi rahimahullahu ta'ala ayyuhal waladu wahai anakku ij'alil himmata fil ruhi. Jadikanlah semangat itu di dalam ruh. Semangat. Jadikanlah semangat itu di dalam ruh. Semangat. Memang kalau semangat itu di ruh. Yang memancar di wajahnya, di anggota tubuhnya. Semangat. Lihat orang kalau ngaji itu yang semangat kelihatan. Semangatnya. Kelihatan. Yang ngaji, yang ngajar, kelihatan itu. Jadi ruhnya membekas di anggota tubuhnya. Wal hazimata fi nafsi, dan kekalahan pada nafsu. Jadikan kalah pada nafsu. Kalahin nafsu. Nafsu kalahin. Nafsu kalahin. Jadiin nafsu kita kalah. Ini nafsu nih, kalahin. Karena bertentangan dengan agama berarti nafsu, kalahin. Udah tahu haram pengen berbuat aja, nafsu ini kalahin. Begitu nak, kata Imam Ghazali kepada muridnya. Wal mauta fil badani, dan mati pada badan. Jadiin mati pada badan. Kenapa? Li anna manzilaka al-qabru, karena tempat engkau, tempat singgah engkau adalah kubur. Karena engkau nanti bakal kekubur, bakal mati. Engkau nanti bakal mati. Jadi jadikan mati itu di badan. Artinya apa? Belum mati, udah mati. Maksudnya apa? Dunianya hilang. Dunianya sudah tidak ada. Udah enggak ada dunia nih. Sudah putih semua, sudah kain kafan semua. Sudah Allah semua. Semangatnya sudah akhirat. Enggak ada semangat dunia. Semangat akhirat semua. Sudah dimatiin badannya. Wa ahlul maqabir yantazirunaka fi kulli lahzatin mata tasiru ilaihim, dan ahli kubur mereka itu menunggu engkau di setiap kejapan mata. Mata tasiru ilaihim, kapan-kapan kau sampai kepada mereka. Ahli kubur itu sudah nungguin, yantazirunaka. Karena kita enggak tahu kapan sampainya ajal kita. Kubur udah siap. Walaupun belum digali, tinggal digali. Ya, pasti, walaupun kita enggak tahu kita kira kita kapan tempatnya di mana. Apa ada yang tahu tempat kita bakal di mana? Enggak tahu. Ya. Boleh jadi, bisa jadi di Mekah, bisa. Ada orang berangkatin haji umpama, di sana meninggal. Kuburin sana. Kita enggak tahu, yang jelas kubur udah siap. Nah, kita udah siap belum nih? Siapin. Siapin, siapin. Iyaka, iyaka. Hati-hati, waspadalah. Waspada, waspada.
antasila ilaihim bila zadin, bahwa engkau sampai kepada mereka penduduk kubur, engkau sampai kepada mereka ke kubur bila zadin, tanpa bekal. Hati-hati, waspada, jangan sampai kau sampai kubur kau belum siap dengan bekal. Jadi enggak ada kata enggak siap, saya belum siap. Jangan. Mesti siap. Tapi bukan diomong saja. Dengan perbuatan siap kita. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Hadhihi al-ajsadu qafasu tuyuri aw istablud dawabi." Ini jasad badan adalah kandang burung, ya, seperti maksudnya, atau ya kandang juga nih, istoblu kandang juga, kopasnya kandang, istoblu kandang. Ya. Men kalau burung biasanya bukan kandang ya, apa sarang ya, sarang atau apa lagi, sangkar. Sangkar burung. Jadi badan kita ini ibaratnya sangkar burung atau kandang binatang. Kalau binatang biasanya kandang ya bahasanya ya. Jadi badan kita ini ibaratnya itu sangkar burung atau kandang binatang. Fatafakkar fi nafsika, maka oleh karena itu renungkan pada dirimu. Min ayyi ima anta, dari mana kira-kira engkau keduanya itu, engkau di mana kira-kira. In kunta minat tuyuril ali alawiyati, jika engkau termasuk daripada burung yang tinggi, fahina tasma'u tonini ya tonina tobli toblin, jika engkau termasuk burung-burung yang tinggi, maka ketika engkau mendengar akan dentingan, maksudnya suara gendang, irji'i ila rabbiki, maka kembalilah engkau kepada Tuhan engkau. Kalau burung kan begitu ya, turun dari atas ke bawah itu. Kita pun begitu, turun ketika ada panggilan Tuhan, panggilan Allah, turun. Azan berkumandang, turun sholat. Panggilan Allah, kewajiban, kesunahan, turun. Larangan Allah, tinggalkan. Begitu ibaratnya. Tatiru sa'idan ila antaquda fi a'ali burujil jinani. Tatiru, engkau terbang sa'idan dalam keadaan naik, ila sampai antak uda, engkau duduk, fi a'ali burujil jinani, pada tinggi bintang-bintang di surga. Nanti kayak begitu. Kama qala Rasulullah, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtazza arsyur rahmani min mauti Sa'd ibn Mu'adzin. Bergemetar, ya. Berguncang, bergerak, ya. Ars Rahman, Allah bersifat Rahman, dari sebab matinya Sa'd bin Mu'adz. Masyaallah. Wal iyazu billah in kunta minad dawabi, wal iyazu billah jika engkau termasuk binatang ternak. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ulaika kal an'ami, mereka itu seperti binatang ternak, bal hum adallu, bahkan mereka itu lebih tersesat. Kalau tadi cakep ya, seperti burung cakep. Fala ta'man kin intiqala min zawiyati dari, maka oleh karena itu janganlah engkau merasa aman berpindahnya engkau dari zawiyati dari, ya. Ya. Dari pojok rumah, ila hawiyati nari, sampai kepada jurang neraka. Jangan sampai begitu. Warwiya, telah diriwayatkan anna al-Hasan al-Basri, bahwasanya Hasan Basri rahimahullahu taala, utiya syurbata ma'in baridin, beliau pernah diberikan sejeguk air
Beliau pernah diberikan air, seteguk air yang dingin, minuman air yang dingin. Fa akhazal qadha, lalu beliau ambil bejana gelas dah ya. Wa ghusya alaihi, dan beliau pingsan atasnya, lagi pegang gelas pingsan. Apa yang terjadi gelasnya? Wa saqata min yadihi, gelasnya jatuh dari tangannya. Falamma afaq, maka tatkala beliau siuman, qila, dikatakan, malaka ya Aba Sa'idin, apa bagi engkau wahai Aba Sa'id, apa yang terjadi? Masa kita gitu. Qala, kata beliau, zakartu umniyata, umniyah bacanya, ahli nari, aku ingat keinginan ahli neraka. Yaquluna li ahli jannati, mereka berkata kepada ahli surga. Gara-gara ingat ini, pegang gelas gemeter ya, jatuh. Orang ahli surga begitu. Kalau disebutkan tentang neraka, nangis, takut, gemeteran. Ini kalau kita ketawa-ketawa ya. An afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah, tuangkanlah kepada kami daripada air atau daripada sesuatu yang Allah berikan kepadamu. Orang neraka ngomong sama orang surga. Ahli penduduk neraka ngomong kepada penduduk surga, tuangkan kepada kami air. Bagi air, jadi penduduk neraka keausan. Jadi beliau Hasan Basri ingat ini, saking takutnya jatuh. Ingat kata-kata penduduk neraka kepada penduduk surga, tuangkan kepadaku air atau apa yang Allah telah berikan rezeki kepadamu. Mau minum dia keausan. Gara-gara ingat ini, Hasan Basri pegang gelas ada airnya, jatuh. Orang ahli surga begitu, mendengar tentang neraka takut. Ya, kita pun mestinya begitu. Kalau ya kadang, karena kita kadang nggak ngerti gitu. Kalau beliau mau ngerti bacaannya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat. Kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita dapat melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, dan kita diberi sama Allah semangat. Jadi senang, cinta, suka ketika kita ibadah, sholat, senang, puasa, senang, zikir, senang, ngaji, senang. Mudah-mudahan, amin. Wallahu a'lam bishawab.